Halo Sobat Yesudarso, salam Lokeresa, generasi cerdas, terampil, dan berkarakter. Tapi Bu, perkenalkan saya Damai Sustri Haryanto, saya guru PJOK di SMA Yesudarso. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran materi senam lantai, yaitu materi lompat jongkok dan lompat kangkang. Untuk teori, ukuran lapangan, dan teknik dasarnya, silahkan pelajari melalui modul yang sudah dibagikan melalui link yang ada di Google Classroom atau link pada video di bawah ini. Sebelum praktek, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar 1. Menaikkan suhu tubuh, menyiapkan otot untuk berkontraksi, dan meminimalis risiko cedera. Sekarang kita akan masuk kepada fase praktek. Ya, rangkaian gerakan ini akan diawali dengan awalan, lari perlahan kemudian semakin cepat, lalu tumpuan. Pada saat menumpu, gunakan kedua tangan pada meja, lalu melompat, kemudian membentuk gaya jongkok, kemudian mendarat. Oke, sekarang kita akan praktekkan langsung. Untuk materi berikutnya adalah lompat kangkang. Untuk gerakan awalan dan tumpuan itu sama dengan gerakan lompat jongkok. Hanya saja, pada saat setelah menumpu, kaki dilebarkan, kedua kaki, kemudian melewati bak lompatan, lalu mendarat. Demikianlah video pembelajaran materi senam lantai tentang lompat kangkang dan lompat jauh. Semoga video ini menjadi inspirasi dan dapat membantu pembelajaran peserta didik sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.